Sebanyak 15 rumah di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, mengalami rusak parah akibat tanah gerak. Hujan deras yang terjadi beberapa hari lalu membuat tanah bergeser dan menyebabkan bangunan di atasnya mengalami keretakan. 3 rumah terpaksa ditinggal mengungsi oleh penghuninya karena sudah tidak bisa ditempati lagi. Nuri, salah seorang warga, mengaku kondisi tanah gerak ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2011 lalu. Namun saat musim kemarau, tanah relatif stabil dan tidak bergerak. Intensitas hujan tinggi yang terjadi beberapa hari lalu membuat tanah kembali bergerak. Meskipun rumah yang dihuninya sudah banyak mengalami keretakan, namun Nuri memilih bertahan. Berdasarkan pendataan terakhir, terdapat 15 rumah yang rusak akibat tanah gerak. 5 di antaranya mengalami rusak sedang, 5 rumah rusak berat, dan 5 rumah lainnya berpotensi terdampak. Di antara jumlah tersebut, 3 rumah sudah dikosongkan oleh pemiliknya. Mereka memilih mengungsi ke rumah kerabatnya yang lebih aman. Meskipun kondisi ini sudah terjadi sejak lama, namun belum tampak bantuan dari pihak pemerintah setempat. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat sudah melakukan pemantauan. Bahkan Dinas ESDM Provinsi juga telah melakukan penelitian untuk menemukan penyebab tanah gerak ini. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tulung Agung, Jito Prayogo, menuturkan dari hasil penelitian ini diketahui terdapat lapisan kaolin di dalam struktur tanah. Lapisan ini membuat tanah labil dan mudah bergeser saat turun hujan. Namun saat musim kemarau, tanah akan stabil dan tidak bergeser. Awalnya hujan ini itu, kejadian hujan deras. Terus ada berapa kakak sih berarti yang kena terdampak? Karena gerak dampak ini yang 17, tapi yang parah 7 nih. 7 ya? Ya. Terus ada berapa rumah ini yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya? 3. Ada 3 ya? Iya. Terus mereka kemana, Pak RT? Ke bawah, ke rumahnya Mbak Ajunya. Jadi terkaitnya itu karena struktur tanahnya, Mas. Jadi struktur tanah yang ada di Tanen itu beda dengan di daerah-daerah lain. Jadi jenis tanahnya itu jenis tanah kaolin, yang kita tahu bahwa jenis tanah kaolin itu dipakai untuk bahan produksi keramik, batu merah, genteng, dan sebagainya. Itu sangat bagus untuk itu. Gampang sekali berubah pada saat kena perubahan cuaca, utamanya adalah air. Kalau pada saat musim kemarau kering, itu dia juga terurai dan pecah-pecah. Kemudian pada saat musim hujan, dia juga begitu mengembang, kemudian mengakibatkan tanah itu pecah-pecah juga. Yang sudah dilakukan bersama-sama dengan seluruh instansi terkait, Pak Camat dalam hal ini, Kepala Desa, Bapeda juga, sudah diupayakan, termasuk Naker Transos, diupayakan sebenarnya rumah-rumah yang ada di sana, penduduknya diharapkan untuk mau ditransmigrasi. Tapi kelihatannya keputusan terakhir dari mereka dan keluarganya itu nggak mau untuk ditransmigrasi, sehingga solusi yang terakhir, mereka tempat tinggal atau numpang tinggal di rumah saudaranya. Bramanta Pamungkas, jatimnow.com.